bunyikan loncengnya ya. Halo teman-teman, jumpa lagi. Azalea sudah siap nih teman-teman, mau pergi berpetualang lagi bersama ayah dan bunda. The Adventure of Azalea Ichma kali ini mau berpetualang di air. Ya, betul sekali. Sekarang Azalea, bunda dan ayah akan berenang. Karena Azalea sekeluarga sekarang sedang berada di Berau, sedang tinggal di Berau, jadi kami akan berenang di Kakaban Aquatic yang dekat sekali dari rumah, sekitar 15 menit. Ini adalah salah satu kolam renang terbesar di Berau. Kakaban Aquatic berada di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nah, teman-teman, sudah ada yang berkunjung ke sini belum? Kita masuk yuk. Tapi sebelumnya kita beli tiket dulu ya. Tiket masuknya terjangkau loh. Hanya Rp20.000 saja untuk pengunjung dewasa dan Rp10.000 untuk pengunjung anak-anak. Harga yang ramah di kantong tapi dengan fasilitas yang tidak kalah keren loh. Ini adalah salah satu kolam di sini, kolam yang paling besar, yaitu kolam tanding dengan kedalaman 2-3 meter. Nah, teman-teman sudah tahu belum kalau Kakaban Aquatic ini adalah kolam X dari kegiatan PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-17 yang pada tahun 2008 lalu diselenggarakan di Berau. Dan saat ini dibuka untuk umum agar bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat Berau. Oh iya, jika teman-teman mau berenang ke sini, jangan lupa ya, harus didampingi oleh orang yang lebih dewasa. Okay. Seperti orang tua, kakak, atau saudara, oke? Sebelum mulai berenang, jangan lupa juga untuk pemanasan supaya tangan, kaki, dan tubuhnya tidak mengalami kram saat berada di dalam air. Jangan lupa juga, jika kita mau berenang di kolam renang, maka kita harus memakai pakaian yang sesuai, yaitu pakaian renang. Kita tidak diperkenankan untuk memakai pakaian selain pakaian renang, seperti baju bermain, kaos, celana jeans, atau yang lainnya. Demi kenyamanan kita juga kan? Hey, isinya sepatu kotaknya mana? Ya udah, gak usah pakai sepatu kotak dulu. Yang sebelah sini, yang sebelah sana, pojok, pojok, pojok. Pojok, pojok, situ. Lari. Run. Yang di sini aja. Pojok sana. Dikarenakan Azalea sudah bisa berenang, jadi kita akan berenang di kolam renang tanding dengan kedalaman 2,5-3 meter. Teman-teman, jika mau berenang di sini, hati-hati ya. Karena ini kolamnya dalam sekali. Jika kalian belum bisa berenang, ataupun yang sudah bisa berenang, tetap harus dalam pengawasan orang tua ya. Oh iya teman-teman, selain karena berenang itu menyenangkan, ternyata berenang juga banyak loh manfaatnya. Yaitu salah satunya adalah menjaga jantung kita agar tetap sehat. Selain itu juga bisa meningkatkan stamina tubuh, menjaga keseimbangan serta postur tubuh, atau juga bisa mengatasi depresi loh teman-teman.
Nah, teman-teman, selain itu, menurut kidshealth.org, tenggelam adalah penyebab utama kematian kedua manusia pada rentang usia 5 hingga 24 tahun. Nah, jadi nih, dikarenakan kami adalah keluarga yang berpindah-pindah, sering juga menyeberangi lautan, jadi kami membekali Azalea teknik berenang. Supaya jika suatu waktu secara tidak sengaja Azalea jatuh ke kolam yang tidak dijaga atau juga terseret ombak di pantai, nah Azalea jadi bisa bertahan atau bahkan mampu menyelamatkan diri dari bahaya tenggelam. Nah, tapi bagi teman-teman yang juga mau belajar berenang, tetap ya harus didampingi dan diawasi oleh orang yang lebih dewasa ya. Oke? Oke. Iya, di sini. Ayahnya udah nyampe sini. Nah, teman-teman, jadi bagi Azalea, air itu adalah sebagai sarana bersenang-senang. Azalea itu senang sekali bersenang. Karena saat berenang, Azalea bisa bermain bersama ayah. Teman-teman suka berenang tidak? Kalau suka atau yang tidak, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Menyelam lagi kakak. Jangan ah. Sampai di sini dulu ya petualangan kita hari ini. Selamat bersenang-senang teman-teman. Have a nice day and see you. Bye. Yeah.